Wes kampung Mas. Iya, matur suwun. Ya, sip. Tolong ane apa kabar ya? Oke, sip. Oke, gitu saja Bro informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Mas. Ku jam 09.00. Oh, iya, tak posting. Gua tak kirim linknya. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada, sukses selalu. We recommended Union is the best. Ngono Pak ya. Oke, terima kasih Bro. Gini, kita di sini nggak ngebahas motor Beat ini, yang akan kita dokumentasikan yakni di motor Vixen All untuk masnya itu yang duduk. Untuk motor ini gejala yang kita dapatkan itu gak langsam, kurang responsif, kemudian kadang ada gejala berbet. Kalau motor zaman sekarang satu hati beda rasa, berbet itu banyak penyakit. Oke, untuk pertama kita pastikan tekanan full pump-nya aman ya, untuk kategori semua FI ini khususnya di Yamaha itu nilai tekanan paling rendah itu di angka paling rendah ya 38 sampai dengan 39, batas max di angka 40 sampai 42 itu good. Tapi untuk nilai tekanan full pump yang keadaannya drop di bawah standar akan mempengaruhi tingkat 50% titik rasa kendaraan tersebut. Untuk Vixen tersebut hasil tensinya ketemu di angka 19 PSI atau pressure-nya 19 PSI, kurang ya, bilang separuh. Kita cek untuk titik rasa seperti ini. Kontak. Oke, bisa dilihat untuk tekanannya. Iya, tekanannya hanya ketemu di angka 19 PSI. Ya, kalau kita ngomong masalah minnya atau batas maksimal tekanannya dan minimal tekanannya, kita ambil min aja lah, min 38 PSI. Kita kurangi dengan di lapangan sekarang 19 PSI. Kurang lebih pengurangan tekanan sebesar 19 PSI. Hampir separuh sendiri ya. Cara rendah berarti kan memang pusing gitu loh. Kalau dianalogikan peribahasa, itu pun akan mempengaruhi tingkat 50% gejala. Yang 50% apa Mas? Banyak faktor yang harus akan kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Oke, coba diripi dengan keadaan tekanan fuel pump yang segini. Oke, bisa dilihat untuk tekanannya 20 PSI. Ketika dia stand tempat, gejala kurang ada. Ketika untuk jalan ada titik tiga yang dirasakan dan kadang-kadang nggak langsam, tak bertenaga dan terasa berbet dan berjeda. Untuk gejala full pump tidak ada kode mil karena full pump bukan sensor yakni aktuator. Oke, pengukuran full pump itu dengan satuan tekanan ya, dia punya satuan tekanan kemudian dibantu dengan voltase. Juga motor ini tadinya nggak ada sikring Bro, hati-hati ya untuk sikring. Sikring udah kita pasang. Oke, untuk selanjutnya akan kita konsul dengan beliau untuk tindak lanjut ke depan bagaimana. Untuk full pump-nya kita sudah rundingan ya panjang lebar tadi, ngeteng akhirnya. Nanti akan kita lakukan pergantian rotak dan pempesnya, regulator nanti kita setel. Sama itu di dalam tangki ada kandungan air itu wis disedot karo masih. Nah, dalam tangki kayak gitu karaten. Kalau kita lihat dari faktor keadaan itu air sudah lama tidur di dalam tangki. Residunya itu masih diowok-owok, dibersihin. Oke, nanti kita protoli, kita ganti ketengan, rundingan, ganti keteng ya, Bro. Sekalian untuk throttle body kita bersihkan, luar biasa untuk kotorannya. Throttle body itu sangat mempengaruhi tingkat responitas untuk kendaraan, kayak luar biasa kotornya. Filter udara nanti kita akan upgrade baru. Mana Mas filternya, Mas? Untuk filter ini wajar, masih asli bawaan motornya. PPT30 ini ori kindil. Kotor banget, Bro. Wis ora tego lek nyawang, kita ganti baru karena ini siklus pencemaran udara kurang baik. Oke, kemudian kembali lagi dengan faktor berbet itu satu hati beda rasa. Gejala pertama dari tekanan full pump, kotoran throttle body sangat berpengaruh. Setelah itu filter sangat berpengaruh. Colokan busi, nah itu yo ngaruh, sepele tapi sakit hati. Buka yo.
Dalam busi kalau Anda lihat itu kalau ngetes ini kondom ini dilepas, kondom dilepas, kondom atasnya didelok, kondom atas didelok beratnya, kondom bawah didelok kuncinya, itu kuncinya ada coplok, jadi pengapian tidak bisa bergerak dengan baik. Oke, cop busi kita ganti sama busi, nanti kita lakukan pembaruan busi ini ngono. Oke, terus selang-selang ini jangan sepelekan, nanti akan kita ganti yo. Selang air, airnya bisa entek. Itu air tangki receivernya sudah habis, garing guys. Oke, proses pengerjaan masih dilaksanakan sama masnya, proses membersihkan, perawatan. Untuk poin ketengan akan kita ganti dengan ngeteng. Untuk saat ini masnya minta ngeteng dulu untuk pergantian rotaknya, untuk memulihkan keadaan tekanannya. Itu beliau ada di sana. Wis saiki dipersih-isik, nanti akan kita review untuk barangnya dan proses perakitan. Oke, untuk review barangnya ini sesuai dengan rundingan, minta ngeteng, jadi ini part ketengannya, ini rotaknya, tapi bukan yang ori ya, dinamonya atau pompanya seperti ini. Nanti kita pasang di sana. Oke, itu udah dibersihin, regulator udah dibersihin. Kalau pas ngelepas seperti ini, untuk selang ini nggak usah dipotong ya, tekuk aja nggak apa-apa. Kemudian untuk filter minyaknya ini kita pakai ori. Setelah itu oringnya, oring full pumpnya kita pakai ori. Ini businya, pengapiannya, karena businya bukan standarnya, kita pakai RNGK. Ini cop businya. Kenapa kita pakai ori? Karena kalau yang KW pengapiannya tembus biasanya, jadi kita pakai yang ori. Ini dari Yamaha, di sini NGK tulisan ini. Ini filternya kita pakai yang ori, filter udaranya 3C1. Kemudian coolant kita ganti. Oke, dirakit dulu untuk prosesnya. Untuk perakitan daripada rotaknya sudah pernah kita review, bisa dilihat di link video, bisa Anda pilih sendiri. Kemudian throttle body sudah selesai pembersihan, tinggal pemasangan. Oke, proses pemasangan full pump akan dinaikkan bro. Nah, ini memang kalau kita ngeteng prosesnya agak lambat ya, artinya kita harus merotoli dulu, bersihin dulu. Kalau kita beli unit fullnya, buka kotak plug and play, buka tinggal pasang, tapi duitnya gede bro. Jadi ini kita protolin. Untuk protolinnya ini apa aku jenengnya, selang ini enggak usah dipotong ya, enggak patah, enggak, ditekuk aja gitu kan ya. Banyak kejadian ini dipotong, ini alhamdulillah ini masih ori tanpa potongan untuk selang tersebut ya. Ini pempes sudah kita lakukan pergantian yang part yang baru, rotaknya sudah kita ganti tapi bukan yang original ya bro ya. Oke, kita boleh ganti rotak asalkan regulator pumpnya baik. Ini tadi regulatornya bermasalah, sudah diakalin. Setelah itu kita buletin seperti ini, sekarang akan kita finishing dengan perakitan. Mas dirakit mas, bungkake mas, tinggal masang dari bersihin. Untuk throttle body masih proses pemasangan, throttle body, filter udara, busi masih dalam proses pemasangan. Oke, unit full pump sudah naik bro, wis dipasang, minyak sudah masuk, sekarang akan kita bandingkan dengan tekanan yang sebelumnya. Untuk nilai tekanannya nanti harus kita dapatkan minimal 38 sampai 39, kemudian maksimal 40 sampai dengan 42. Karena benda ini ngeteng, angka 38 sampai dengan 39 tekanan PSI itu sudah cukup sesuai untuk keadaan tersebut. Sekarang kita kontak. Ya, sudah ketemu 39 PSI. Sekarang akan kita kasih engine hidup. Oke, nilainya tertahan dan tenang di angka 39 PSI karena regulatornya juga sudah mulai bermasalah ya bro ya. Cuman angka tersebut sudah cukup standar untuk mendapatkan asumsi bahan bakar yang dibutuhkan untuk kebutuhan di dalam ruang bakar yang dijaring oleh injektor. Air mas. Ah,
tempatnya nih. Sudah enak bro, apalagi kalau ini tekanan apa, sorry, apalagi kalau ini fuel pump-nya baru ya, baru unit, woi just lagi dia bisa tembus 442 ya. Oke, wis rampung alhamdulillah untuk proses perakitannya. Lepas pressure-nya, kita pasang bojonya, kemudian kita tes. Oke, sampai malam ini bro, karena kerjaan full kita sambil-sambil. Oke, alhamdulillah sudah beres mas, pasang jok mas. Itu masnya lagi ngurus admin. Pasang joknya, kemudian tes jalan. Oke, jalan mas. Wah, sampai malam ini bro, kata kerjaannya penuh ya. Masih dicoba sama masnya, kita tunggu untuk hasilnya. Jadi gejala berbentuk banyak faktornya bro ya, tidak dikait dengan satu item beres. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini pas maghrib. Oke, itu udah datang tuh masnya tuh, alhamdulillah. Yeay, wes, alhamdulillah. Wes rampung mas. Ya, motor suwun. Ya, sip. Tolong nek apa kabar ya? Oke, sip. Oke, gitu saja bro informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mas. Gue jam songo. Oh iya, tak posting. Gue tak kirim linknya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini masnya langsung pulang. Mas suwun ya. Oke, sip. Yuk. Oke, yuk. Bye-bye.